Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to channel SIT Darul Abidin. Baik teman-teman, semoga teman-teman semakin sehat, bersemangat, dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar membuat pembatas buku dari bahan buatan. Apa sih bahan buatan itu? Bahan buatan adalah sesuatu yang diperoleh dari hasil olahan manusia yang dicampur dengan bahan kimia dan paduannya, bukan asli dari alam. Contoh bahan buatan adalah kertas origami, manik-manik, kardus, lilin, sabun, botol, dan masih banyak contoh lainnya. Sekarang mari kita membuat pembatas buku dari bahan buatan, yaitu dari kertas origami. Alat dan bahan yang perlu kita siapkan yaitu kertas origami, gunting, spidol, dan lem. Mari teman-teman kita simak cara membuatnya. Kegiatan pertama yaitu melipat kertas. Selanjutnya, kita berikan lem. Kemudian, kita akan membuat telinga, mata, hidung, dan gigi kelinci. Kemudian bagian telinganya kita lem ya teman-teman. Lalu kita tempel bagian matanya. Nah teman-teman, sekarang kita buat bentuk hidungnya.
Lalu kita buat gigi kelincinya. Nah, jadi teman-teman, sekarang tinggal kita beri gambar kumisnya. Teman-teman bisa menggunakan pensil ataupun pulpen. Alhamdulillah, sudah jadi teman-teman. Sekarang pembatas bukunya sudah bisa kita pasang. Selamat mencoba ya teman-teman hebat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian pembelajaran hari ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan teman-teman dapat mempraktekkan membuat pembatas buku di rumah. Semangat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.